Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu berharap meminta pahalanya, dan juga hamba-hambaku yang telah berpuasa penuh selama satu bulan dan keluar rumah menuju sholat Id juga meminta pahala. Maka saksikanlah oleh kalian semua bahwa qad ghafartu lahum, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosa mereka. Para jamaah yang berbahagia, yang kedua, di bulan Syawal ini hendaklah setiap kita untuk saling maaf-maafkan. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak. Billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Id yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita sama-sama niat ikhlas lillahi ta'ala mengunjungi masjid yang mulia ini. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunanku.